Teman-teman, melanjutkan video sebelumnya mengenai Stabi IO. Sekarang, sesuai dengan janji saya, akan menjelaskan sekilas mengenai RBA, bawaan dari Stabi IO. Mereka menyebutnya ini bukan RBA, tapi RDTA. Jadi, kalau teman-teman browsing di internet, mereka menyebutnya ini RDTA. Saya setuju ini RDTA dibandingkan menyebutnya dengan RBA nah e, bentuknya memang e, tidak biasa karena e, IO ini identik dengan Boro tapi ini mempunyai tank yang cukup e, besar kapasitasnya sekitar 8,7 Kemudian ada beberapa opsi airflow. Nah, sebelum lanjut saya ingin memperlihatkan beberapa hmm, spare part yang ada di eh, stabi RDTA. Seperti ini dan ini teman-teman jangan hilang karena sangat bermanfaat untuk membuka membongkar eh, Tabi RDTA. Ada beberapa spare part seperti ini. Ini ada rope, uh, spare rope ada dua. Kemudian beberapa sil uh, cadangan penutup liquid. airflow nya ada tiga macam ada yang 2 mm ada yang 2,8 sama ada yang tiga setengah nah yang terpasang saat ini adalah yang tiga setengah nah kalau teman-teman tidak menggunakan melepas atau melepas airflow ini diameternya itu empat setengah mm bisa untuk DtL nah teman-teman kita akan bongkar rdta ini karena banyak pertanyaan gimana membersihkan rdTA ini karena kalau kita sudah gunakan kita ingin cuci tanknya ini ada beberapa yang harus kita bongkar ini adalah capnya, cap atas bentuknya hampir dom. Lalu, kita akan buka bawahnya. Nah, ini yang mesti teman-teman perhatikan adalah membuka. atas ada baut nah ini ini mesti hati-hati karena takutnya selek nah terbongkar ya teman-teman kalau ingin mencuci bisa langsung bongkar ini semua lalu ini rope nya ada empat kemudian ini bisa dicopot seperti ini ini bentuk air flow nya dan kita bisa ganti saya ini gunakan ukuran tiga setengah saya ingin ngeset uh, nanti dengan DTL jadi saya gunakan yang tiga setengah untuk bukanya ini cukup nah ini data airflownya bisa teman kalau tidak terpasang ini ukurannya jadi empat setengah dtl banget ya jadi ini uh, tipenya bottom airflow Nah, udah terpasang ukuran tiga setengah. Oke. Nah, ini adalah rope-nya nih teman-teman. Terbuat dari SS. Dimana ini berfungsi untuk menyerap uh, liquid dari bawah ke atas. Semakin bagus kualitas rope-nya, daya serapnya lebih bagus. Ini terlihat cukup cepat jadi ini kualitasnya juga e, udah lumayan dibanding dulu beberapa RDTA menggunakan drop agak lambat serapnya sehingga e, tidak cukup cepat untuk membasahi kawat Oke kemudian kalau kita pasang lagi cukup seperti ini Nah, yang jadi perhatian karena ini tidak ada eh, apa namanya celah, tidak ada kadang-kadang suka leaking kalau kita nggak rapat gitu ya. Jadi kita mesti pastikan dudukan ininya benar-benar sempurna menempel di seal bawah. Nah, seperti ini baru kita pasang. nah sudah terpasang jadi nanti kita pasang rubnya bisa uh, terakhir tinggal masukin kemudian bentuk decknya cukup sederhana teman-teman pasti gampang uh, untuk membuild lalu posisinya juga uh, pas gitu ya juga posisinya pas untuk koil sampai dengan 3 mm diameter nanti saya kita gunakan koil uh, 3 mm. Kemudian kita akan coiling dengan ron wire. Waduh, ini. Nah, sekarang kita akan coiling dulu. Saya akan gunakan uh, round wire. Setelah saya coiling, hasilnya seperti ini. Jadi, perlu stand arti untuk kita nge-build ya. Jadi, seperti ini. Agak lucu juga. <tuh> Lihat posisi coilnya. Saya seperti ini tingginya. Perhatikan uh, sisa kaki coil mesti rapih, terpotong supaya tidak ada short nanti. Oke. Okay. Nah, sekarang untuk ngecek uh, resistennya berapa bisa gunakan uh, mode lain. Karena kalau di kan nggak bisa ya. Seperti ini. 0,54, oke okay lah. Okay. 0,54, oke okay, cukup rasanya. Hmm, kita sekarang akan wicking. Oke. Okay. Nah ini teman-teman, uh, saya sudah wicking. Sekarang tinggal potong uh, ujungnya. Ujungnya cukup uh, seperti ini, panjangnya jadi karena memang uh, cukup duduk dan menempel pada ujung dari rope, jadi seperti ini nantinya. Panjangnya seperti ini dan kita basahi dulu dengan liquid. Saya akan gunakan Mango Killer dari Mega Juice. Oke. Nah. Sebelum kita basahi eh, kapas, biasanya saya akan membasahi ujung-ujung dari rope supaya lebih mempercepat penyerapan rope dari dasar tank. Nah, seperti ini. Ujungnya saya tetesin. Kemudian kapasnya saya lipat. Teman-teman nggak -teman perlu khawatir, rob ini daya selapnya cepat, jadi tidak akan mungkin kapas nanti akan jadi kering. Lalu ada pertanyaan, Mang ini bisa leaking nggak, bisa tumpah nggak? Sejauh ini yang saya gunakan nggak pernah gak pernah kumpah ya karena tertutup sama kapas lalu saya coba basahin Cukup setengah dulu kita isi. Nah teman-teman uh, tinggal menunggu. Nah teman-teman tinggal menunggu 3 sampai 5 menit supaya uh, liquid benar-benar meresap ke seluruh rok pelan mobilnya cepat tinggal tutup nah oke okay. aman Nah sekarang kalau kita balikan dia akan tumpah nggak? Nggak tumpah tuh. Oke. Tidak akan tumpah. Jadi nggak perlu khawatir, aman, tidak tumpah. Kemudian kita pasang ke stabi. IO ininya masih dicopot dulu nah tinggal pasang air flow nya ada di depan nah seperti ini teman-teman no automizer oke okay. nah. kita tambahin powernya jadi 35 Oh, ditutup air flow nya di sini nah oke okay, teman-teman saatnya kita coba stabil RDTA sangat simpel build nya gampang dan nggak perlu khawatir ini bocor ya okay. tuh tidak bocor Nah, seperti itu dulu, teman-teman. Uh, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.